Eh, aku gelap banget tapi ya. Enggak segitu. Kalau nyantar ke sono, ah? Cukup segitu mah. Ini gelapnya? Ini gelap, gelap. Nah, ini lampu nanti. Kalau langsung ke kaca, langsung ke kaca, terang. Coba nak kaca. Gimana nih kayak biasa? Kayak biasa gimana? Biasa nah, gundul kali ya? Gundul. Gundul cepet kan? Sup, sup, sup. Gundul kan? Gundul. Itu kayak dipotong tuh, barang pantas ya? Mana? Ini barang pantas ya? Pantasnya kayak mana coba kan? Ya kita pantasnya kayak gimana kan? Kita udah tahu tuh model palanya. Itu kayak Rooney ya? Ini. Coba, kasih tau kan. Terserah wae lah Kang lah. Kalau bahasa Jawanya sakarapmu. Sakarap itu jadi rambut panjang tuh proses. Jadi kayak hidup ya kan. Kerja juga proses, panjang proses. Filosofinya kan. Gak bisa langsung panjang lah gitu. Semua butuh proses. Jadi jangan lupa potong rambut di sini nih, samping Wali Songo. Asli Garut ya kan? Asli Garut. Asli Garut. Tukang kaleng-kaleng. Tukang kaleng-kaleng. Tukang kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng. Itu kalau dibaca terang ya. Apa di aircon juga? Gelap. Mata saya kali ya. Bangkunya kali ini kejauhan nih, Kang, kayaknya nih ya? Enggak, segitu tuh, bangkunya. Emang segini emang, ukurannya? Oh. Udah lama gak potong kalian, udah berapa bulan? Ada setahun. 8 bulan, setahun aja? Iya, ya. Tahun ada ya. Soalnya rambutnya agak gelombang, jadi gak berasa. Kalau lurus, kelihatan panjangnya ya, Kang? Iya. Jadi model rambutnya terserah potong lah. Kalau jelek di apa juga harus jelek aja lah. Kalau cakep siapa yang cakep? Itu enggak kan? Saya termasuk yang jelek. Jelek saya dipotong kemah-kemah aja. Nah, saya termasuk yang jelek kan. Jadi mau dipotong gimana juga sama wae. Jadi saya mau teman, saya mau udah pasrah aja. Kalau enakan botak sih enggak, terus montos. Dia mau dibikin apa nih rencananya? Model apa nih? Model Gunung Haruman. Ah, Gunung Haruman. Gunung Gelis entah ya. Gunung Haruman. Gunung Gelis. Mada Gunung Haruman ini. Emang enggak harum manis. Jadi di atasnya agak tebal gitu kan? Iya, di atasnya agak tebal. Gunung Haruman namanya tuh. Gunung Haruman. Kirain Gunung Merapi yang lagi ini meledung. Gunung meletus berarti kan? Ya, kita Gunung Antang. Nah, Gunung Antang. Waduh, bahayanya akan. Ini potongan Gunung Antang. Enak kan, saya kagak tahu di mana, cuma dengar-dengar aja orang pada main di situ. Katanya kalau kalau kereta lewat bentar katanya. Kalau dengar-dengar orang ngomong tuh. Kereta Antang lewat. Enggak tahu. Lagi ngapain lagi kumpul? Nah, akan ngomong gitu duluan berarti kan tahu. Ini kan temen, bawa ke temen. Oh, kan. Sekarang kayak temen. Jauh-jauh. Kupak merenya. Kupak sama kambing. Aduh. Kikuk-kikuk gitu. Iya, kikuk-kikuk. Kan banyak kambing di sana. Kambing ini. Tentusan ada Bang Udin, tadi urut Bang Udin. Biar ngulur. Biar bisa ngulur. Udin, bisa gak biar ngulur? Udahan mah enak kenteng awet. Turun.
urut ada yang tak urut. Karena kambing awalnya kalau kegedean panjang lah. Bukannya sami-sami gua. Jadi normal aja ya. Normal aja lah biasa. Aduh, udah ngomongin gitu. Gimana ya? Covid-nya, Covid gimana Covid-nya? Aduh. Vaksinnya udah datang tuh, Kang. Udah, udah. Baru 3 juta kali. 3 juta kan. 3 juta vaksin. Seluruh Indonesia ada berapa juta? Mudah-mudahan lah ratusan ya? Iya. Mudah-mudahan pada sehat orang-orang. Iya. Vaksin. Kasihan orang usaha ya? Iya, kasihan orang usaha. Bisa-bisa bangkrut. Kemarin gimana kemarin tuh? Awal-awal pandemi, Kang? Awal-awal pandemi gimana? Ngaruh nggak? Oh, ngaruh lah. Sepi? Sepi. Sehari sekali? Ada? Ada. Hah? Gimana maksudnya? Sehari berapa larang? Oh, ada emang 2 juta mas sehari. Biasanya 20 juta, 20 orang. Ini pas pandemi, kemarin-kemarin awal-awal pandemi berapa orang? Paling aja 16 orang. 16 orang? 16 orang, 5 orang, kali-kali. Normalnya berapa? Normalnya 10 lah. Gara-gara Covid aja. Oh, jadi 6 orang? Jadi 6 orang. Berarti kita ngeluhin sama Tuhan aja dah. Iya kan? Kita mengeluh sama siapa coba? Gak ada yang bisa juga. Sama Tuhan aja dah. Kita bersedih. Memohon. Tuhan yang punya segalanya. Ya segala-galanya yang ngasih. Ya mungkin, tapi hikmahnya ada nggak hikmahnya nih? Ada hikmahnya. Jadi orang pada ini ya sadar kali ya? Sadar, mudah-mudahan sama-sama. Yang sombong-sombong pada sadar, yang merasa kuat pada sadar. Ya kan? Kayak-kayak mungkin gila. Yang korupsi-korupsi biarin aja kena gitu. Biarin aja, korupsi biar mati. Jangan lah, doain dong biar dapat hidayah. Habis ngahakan Nabi Trayat. Gara-gara kan gara-gara segelintir orang jadi iya, semua kena ya. Kena. Biarin biar penuh. Ini sama juga aja paling kangen. Iya, dan kembung perutnya tuh. Lagi diuji ya Pak Tuhan. Iya. Kan itu Covid kan termasuk makhluk Tuhan juga kan? Iya. Ini atasnya agak ditentang. Terserah aja Kang lah. Liar orang lah. Mau diapain juga jelek-jelek juga lah. Orangnya rambutnya sih cakep. Orangnya kan mana itu dia. Ini kayak hibur dikit kayak Kang. Dihibur gitu menghibur. Cakep kalau dari belakang gitu Kang. Kasep itu kasep kalau dari belakang gitu. Kasep dari belakang. Oh, ini kan jadi senang saya dengarnya. Sama kalau dilihat sedotan gitu kan kasep. Kalau kita musik namanya asik kayaknya. Gak boleh ya Kang. Kenapa? Nanti kena ini, kena hak cipta. Kan saya mau upload di YouTube nih. Nanti kena ini. Kalau dulu musik masih gak apa-apa. Sekarang yang punya lagunya itu untuk mau ke YouTube. Jadi kita gak dapat apa-apaan Kang. Misalnya dapet itu, ya ada ntar kita di blog. Videonya gak boleh tayang. Sampai malah dituntut. Kita dapat duit kagak. Kalau dituntut ngapain? Yang jangan deh. Kecuali musik yang ini kan musik baru gitu yang jarang orang tahu. Ayolah. Bentar dong jadi lah nih. Kabar udah enggak bisa deh. Ini tukang rambut juga bisa nuntut nih bunyi ini ya, tukang rambut. Tep tep. Wah, ini musik gue nih gitu. Royalty. Tantang dari belakang. Iya. Ah, nah, dari belakang gantengnya. Dari atas dong gantengnya. Kalau gantengan pria ngiler. Iya, perempuan ngiler kalau kegantengan pria. Ganteng-ganteng homo ada juga kan? Hah? Ya? Ganteng-ganteng homo juga ada. Ada. Gak normal gitu maksudnya, gak suka sama perempuan. Sukanya sama jenis gitu.
Malah ganteng ya? Iya, dalam masa stres dulu. Stres? Bisa jadi ya? Kayak dibuat-buat ya? Iya. Padahal ini normal ya, bisa ya? Kalau sama-sama sejenis atau dalam masa stres apa? Kita tinggal dikulung aja kayak zaman dulu. Kayak zaman Nabi, apa tuh, Lut ya? Cewek sama cewek, laki sama laki. Bisa gitu atasnya cukup serakan lah ganteng gitu ya ganteng mau jelek saya mau percaya ya kang lah ntar kesana ngilor kan ngilor emang dengan ini ngeces iya ngilor kan ya, emang masih kecil emang gak ini gak diturutin waktu gak hamil jadi dia ngilor gitu aja ngilor deh nah, gak usah ganteng-ganteng kan ngilor kan ya punya anak dua. Kamu udah habis murut? Mau urus saya sekarang? Suka murut, diurut juga ya? Ini bisa murut sendiri. Ada bangunin-bangunin. Kalau pegal-pegal, sampai murutin gitu. Murut sendiri gitu. Kalau motong rambut? Ini pasti bisa motong sendiri, Kak? Bisa. Luar biasa. Ada arang bukan pakai inian garpu kayak garpu pakai arter ini nggak pakai arang apa sih arang aja kira dibakar itu enggak ya kayak di India bakar kalau rambut dibakar ah punya rambut tebus apa potong rambut iya punya rambut tebus ini kan mah dibakar aja rambutnya kan dibakar kan ada tuh di YouTube saya lihat tuh seperti keplak-keplak palanya gak ada aja dia gak tahu urut kali kan iya gak tahu urut dia kalau dia tahu urut dia ngurut tuh pasti tuh banyak yang mau pasti tuh. Dia harus belajar dulu ke Garut tuh tapi kalau ada orang luar belajar ke Garut jangan diajar kan ntar dia pinter lupa dia mbak orang Garut iya lupa ngajarinnya orang Indonesia aja kan ngajarin mati kalau ada di sawah kemudian paha udah selesai nih ada lagi datang tutup aja keluarga di kampung rumah kan? Ya alhamdulillah sama ya boleh belajar di rumah juga ya malam ada belajar juga di rumah sama. Anak cewek cowok apa cowok semua? Cewek, cewek cowok. Dua, tiga. Anak? Anak seberapa? Aduh. Coba. Maka itu. Yang di kamar mandi belum ya? Candi muda, candi ngora. Candi Kalimantan, Sulawesi. Lama-lama kayak yang subur. Iya, di Medan. Ada. Kan, kan. Tiap hari di sini. Ada enam tuh. 16. Istri. Kayak yang subur. Satu. Gelo. Ya yang satu Amur Kanyut. Oh kan. Wah. Gelo kan ngerti ya. Gimana? Satu Amur Kanyut. Wah, yang betul. Pantul. Kanyut. Aduh. Udah kalau udah sampai ke pulang kampung udah kangen. Mending dah kalau pulang kampung udah saya dukung. Kalau ke Gunung Antang. Ya. Jangan kak. Banyak penyakit tuh lupa penyakit sekarang. Terima stres ke Gunung Antang. Oh, kan tadi ngomong Gunung Antang. Itu teman tuh ngajak. Jelemak tuh kalau di kuburan banyak tuh jelemak. Ah, di kuburan iya. Banyak jelemak. Apalagi kuburan-kuburan Cina tuh.
banyak dilema tuh. Merasakan banyak orang yang berbuat macam-macam tuh. Untung ditarik oke dah. Nggak takut sama ini ya? Tetap canggung nanti tarik. Tarik aja sama penghunus itu tuh. Pada tarik takut kosong. Yang pada maksiat-maksiat. Iya, yang pada maksiat-maksiat. Nekat ya, berani ya gitu ya di kuburan gitu. Di kuburan itu bari nongeng mungkin ya. Iya. Setan kan. Setan ketemu setan. Setan ketemu setan. Ngerinya kuburan keramat, gancet. Waduh, bahaya. Bahaya. Hah? Bagusan gimana? Bagusin jangan potong. Tuh kan, saya belajar dipotong. Kalau dipotong. Aduh, saya nggak kenal di Sukara. Tahunnya dulu. Wah, di tahun 70-an. Oh, yang jadi Brahma Kumbara. Yang saur sepuh. Iya. Yang main di pokoknya kerajaan pelajar itu kan. Ada lampir, ada lampir. Yang paling ganteng lebih segar. Salah, Kang. Itu yang saya jadi Gerandong ya, Kang. Tahu nggak Gerandong? Gerandong. Jelma. Gerandong. Saya jadi gerandong ya kan, jadi gak kelihatan. Di luar setan. Ah, ini nih yang kita buka. Gara-gara pandemi, gak mampu beli minyak nih buat urut ya kan? Gara-gara corona. Gara-gara corona. Corona atau corona? Minyaknya. Ayah kuali, Pak. Kuali, ayah kuali. Kuali ya. Kuali bekas. Ayah. Ayah. Yang masih panas. Ini kuali aja. Ayah, wah. Yang dikira kayak kenal pot, ya, wih. Nggak usah kak beli rudainnya, kak. Cuh, gitu, biar licin. Nah, keluar tuh. Jelmahnya keluar tuh. Ya, negatif-negatifnya keluar, ya, kan. Ikan itu masih lagi parah kan, remes. Pemerintin itu langsung terang mata. Kolesterol ini. Kolesterol sekarang ini penduduknya ini belum. Nah, tuh kayak keluar apa gitu kan. Enak banget tuh kan gitu kan, remes-remes gitu kan. Ada pikiran negatif, keluar negatif ya kan. Jadi positif lagi, ya kan. Pijat terus kan. Pengapol bangsa dari tadi baru sampai 4 baru mulai terjadi 4. Kenapa sih bol? Bol kan kurang bol. Bocor. Ganti atap. Atapnya ganti juga. Ganti. Bocor nol. Lantai apa asbes atas? Asbes. Nah ini udah lama ada. Ya? Udah lama tuh deh. Udah lama. Pasti udah usia. Udah usia gitu ya. Iya. Dulunya ada kucing di atas, ganteng ya, perbu tulang. Biasanya kuat, kalau asbes mah, genteng, jadi genteng-genteng. Iya, lalu genteng bata. Kucingnya kucing tidak berguna. Oke guys, jadinya kayak gini nih. Jangan lupa, potong rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.